Kalian fansnya aja kangen, apalagi pasangannya. Hey. Fansnya aja kangen, apalagi pasangannya. Seperti itulah ungkapan dari Abidi Alsis, calon suami dari Putri Isnari yang kembali mengungkapkan rasa rindunya untuk Putri Isnari. Halo semua, jumpa lagi di channel kami Fantastic Official. Kali ini Mimin kembali sajikan kabar dan berita terbaru dari idola kita, siapa lagi kalau bukan Putri Isnari dan Abidi Alsis. Tak bisa dibohongi, nampak raut wajah dari Abidi Alsis menahan rindu yang sangat mendalam untuk Putri Isnari. Hal itu terjadi ketika dirinya melakukan live dan para fans menanyakan kepada Abidi Alsis apakah saat ini memang tengah merindukan Putri Isnari. Jawaban Abidi Alsis sontak membuat heboh para warganet, di mana Abidi Alsis mengatakan kalau fansnya saja kangen, apalagi pasangannya. Seperti itulah ungkapan dari Abidi Alsis. Kalian fansnya aja kangen, apalagi pasangannya. Hey. Bahasa singkat namun penuh arti yang cukup mendalam dari Abidi Alsis itu menjadi sebuah bukti betapa Abidi Alsis sangat mencintai Putri Isnari tulus dari hatinya yang paling dalam. Di balik kesibukan atau aktivitasnya masing-masing, baik Abidi Alsis maupun Putri Isnari sama-sama berharap ingin cepat bertemu. Tidak hanya Putri Isnari dan Abidi Alsis yang berharap akan pertemuan tersebut, fans couple dari keduanya yang disebut dengan Usis juga sama-sama ingin melihat idola mereka ini kembali bertemu dengan suasana yang lebih romantis pastinya. Tidak hanya itu, para penggemar dari Abidi Alsis dan Putri Isnari ini mempunyai keyakinan bahwa Putri Isnari telah dipertemukan dengan orang sebaik Alsis, begitupun dengan Abidi Alsis yang akhirnya dipertemukan dengan orang baik sebaik Putri Isnari. Jadi kita doakan agar mereka ini memang benar-benar jodoh yang diizinkan Tuhan, berjodoh dunia hingga akhirat nanti. Oh iya, buat kalian nih yang tidak mau ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Abidi Alsis dan Putri Isnari idola kita, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian selalu update kabar terbaru dari Putri Isnari dan Abidi Alsis.